Nah ini ada ratunya. Ini ratu Mas Tri. Tahu nggak ini ratunya? Oh ya beda ya. Mana tadi? Assalamualaikum sahabatku. Kita akan memindahkan lebah apis serana yang berada di dalam box speaker ini. Karena kotaknya belum siap, jadi lebahnya akan kita tempatkan pada kotak darurat di dalam bekas bungkus mie instan sahabatku. Ini kita membuat kotak sementara. Bingkainya kita menggunakan bambu. Ini untuk sementara. Namun setelah melihat koloni lebahnya ini, saya curiga kalau lebahnya ini tidak memiliki ratu sahabatku. Terlihat lebahnya ini tidak aktif dan hanya diam bersarang di dalam speakernya ini. Tidak ada aktivitas keluar masuk. Kita membuat asap terlebih dahulu. Tujuannya agar lebahnya tidak berperilaku agresif. Mudah-mudahan dugaan saya meleset sahabatku. Jadi koloni lebahnya ini ada ratunya, sehingga bisa kita budidayakan. Ini udah lama Mas, cuman kita enggak paham. Enggak sarang di sini udah lama. Cuman kita enggak paham cara teknik ininya. Budidayanya Mas ya? Iya. Tapi untuk minat budidaya ada Mas ya? Ada. Ini koloninya hanya sedikit sahabatku. Terlihat tidak banyak koloni lebahnya ini. Mudah-mudahan koloni lebahnya ini ada ratunya. Kita coba ambil di sarangnya ini. Oh, ada ratunya kemudian sahabatku. Dia belum tahu ya. Kita coba. Ini ada larvanya. Kita letakkan di sini, belum ada ratunya. Ini sepertinya ada ratunya sahabatku, karena terdapat larva. Hanya saja mungkin lebahnya tidak aktif karena sarang lamanya ini sangat-sangat kotor. Kita coba kembali ambil sisir sarangnya ini lagi. Kita bongkar sisir sarangnya ini. Kemudian ada ratunya. Memang terlihat kotor sarangnya ini sahabatku. Tempat lamanya bersarang. Kita mengamati sosok ratunya. Semoga koloni lebahnya ini ada ratunya sahabatku, karena akan kita budidayakan. Ada Mas? Belum Mas, belum kelihatan ratunya Mas. Enggak Mas. Nah ini ada ratunya. Ini ratu Mas Tri. Tahu nggak ini ratunya? Oh ya beda ya. Mana tadi? Ini ratunya. Beda ya. Beda kan? Panjang, ya? Panjang dia Mas ekornya. Tangkap ratunya Mas. Duh. Sembunyi lagi. Sembunyi dia masuk di sini.
Mana tadi ratunya? Ini ada ratunya. Mana tadi ratunya? Ini mas. Mana tadi ratunya? Di sini aku nengok mas. Mana mas? Sini mas. Ini ratu, ini ratu. Oh, oh, ratunya kita tangkap. Ratunya mas. Ya, kemana ini? Ini mas, ratunya mas. Seperti inilah wujud ratu lebah api serana. Dia beda kan mas sama koloni lebah ini mas. Panjang. Berbeda jauh dengan lebah pekerja. 1,5 kali ya mas ya. Panjang ya, perutnya mas. Beda ya. Panjang kan. Nah ini hampir 1,5 kali panjangnya mas, bedanya kan. Satu lagi, ratu lebah ini tidak memiliki sengatan ya mas. Enggak punya sengat ya. Kita masukkan kurungan mas, ratunya ini. Ratunya kita kurung. Sekarang dalam kurungan sini. Mana bereknya tadi mas, bentar satu mas. Gantung di sini kan? Pindahkan lebah. Jadi selama ratunya di dalam, aku bakal pergi koloni. Gak akan pergi mas. Ya kemanapun juga pasti akan mengikuti dan manapun ratunya ini berada. Mas. Lebahnya kan ini terlihat ada telur baru, ini banyak telurnya ternyata di sini. Ini telur kecil-kecil, mungkin masih berusia sekira 2 harian telurnya. Mas, kita pasangkan. Kita pasangkan di sini mas. Oke, seperti ini. Kita pasangkan lagi sekarang ini. Oke mas, dikatkan mas. Ini kosong, tidak ada larva dan juga tidak ada larva dan juga ininya, telurnya kita buang saja. Jadi hanya 2 ini mas, 2 sisir sarang yang kita pasangkan. Kita buang saja ini, gak ada gunanya. Ini di sini. Cuma akan ikut di sini mas. Karena kotaknya baik jelek gitu. Oke, ini kan sementara. Sementara. Besok dipindahin aja. Woi, ini sini. Berat. Mereka akan kesini semua. Kotak kardus. Memindahkan lebah madu ke kotak kardus namanya nih mas. Mereka masuk ke sini semua mas. Yang apa nih? Yang gerakan kita pelan-pelan mas. Oke, terima kasih Mas Aman atas pemindahannya, sukses ini. Jadi untuk sementara kotak kardus nanti saya buatkan langsung. Terima kasih banyak. Terima kasih.
kita belajar ternak lebah ini. Sama-sama. Demikian sahabatku, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.